penting banget, jadi aku usahakan sedekat mungkin dengan kulit kepala, tapi jangan sampai kena ke kulit kepala juga ya. Kalau kena akar-akarnya nanti kan bisa jobol rambutnya, alias bodol, putus-putus. Jangan lupa kalau kamu pakai perhiasan, sebaiknya dilepas aja dulu ya, biar nggak rusak kena krim dan nggak mengiritasi kulit juga. Dan setelah aku diamkan selama 40 menit ini, aku cek ke rilekannya dengan cara ditarik simpul. Nah, kalau dia udah rileks, itu tandanya nanti dia udah nggak ada gelembung udara atau lubang udara. Tapi kalau dia udah rileks, itu nggak ada lubang udara di antara ikatan simpul itu. Karena ini udah rileks, jadi langsung aja aku smoothing jepit 2 jari. Selapis demi selapis aja ya, sampai kena seluruh rambut, dijepit 2 jarinya. Dan untuk rambut seperti ini, patokan waktunya nggak sama ya. Kamu harus ngecek per 10 menit atau 5 menit udah rileks atau belum, karena setiap rambut itu berbeda. Dan kamu kalau kulitnya gampang iritasi kena krim, kamu bisa olesin baby oil sedikit aja di area kulit kamu yang mungkin bisa kena krim ini. Dan sambil nonton videonya, ayo sempatkan waktu dulu untuk subscribe dulu di bawah dan tekan tombol loncengnya agar kamu tahu kalau aku upload video. Jangan lupa di like juga kalau kamu merasa video ini bermanfaat buat kamu. Dan mohon maaf sekali, di video ini aku nggak pakai sarung tangan, dan sebaiknya yang benar itu adalah pakai sarung tangan. Cuman jangan tiruin aku ya. Dan untuk perasapan akhir ini aku tunggu sampai 15 menit baru aku keramas. Nah, ini dia udah dikeramas dan nggak perlu pakai sampo atau conditioner. Pokoknya bilas aja sampai bersih banget, banget. Sebelum aku keringkan, ini aku rapikan dulu. Aku sisir pakai sisir bergigi jarang. Kalau udah dirapikan, aku pers-pers dulu pakai anduk begini. Kalau udah, aku oleskan Macarizo Vitamax-nya biar rambutnya terjaga dari panasnya catok dan menghindari krus. Aku olesin dulu merata ke seluruh rambut. Langsung aja aku keringkan pakai hair dryer hingga 100% kering. Kemudian aku catok, dan ini aku catoknya pakai suhu 220 biar matangnya cepet, karena ini rambutnya tebel banget ya. Ketika kamu nyatok, kamu ngambilnya tipis-tipis aja biar merata semuanya mateng, dan apalagi ini rambutnya tebel banget, jadi lebih ekstra bertenaga nyatoknya ya. Jangan lupa pakai alas punggung dan penutup telinga untuk menghindari uap panasnya catok. Catok rambutnya hingga benar-benar matang, merata. Kalau kamu penasaran catok apa yang aku pakai ini, kamu bisa cek di channel YouTube aku, Nila Erliana. Di situ aku udah pernah review catok ini, catok Olaris, dan juga hair dryer yang tadi aku pakai. Kamu juga bisa menemukan video-video aku yang lainnya tentang smoothing. Jadi aku udah banyak bikin video tentang smoothing. Dan ini dia hasilnya setelah dicatok. Kita diamkan dulu selama 15 atau 20 menit sampai rambutnya dingin, baru nanti ke step 2-nya. Nah, ini step 2-nya, aku tuang lagi di mangkok plastik, atau kalau kamu punya botol buat aplikasinya lebih enak lagi, jadi nggak meleleh kemana-mana, karena ini obatnya encer banget.
Dan untuk rambut keriting tebal seperti ini, kamu harus mengoleskan obat-obatannya ini lebih tebal. Jadi jangan diirit-irit, harus tebal biar dia makan obatnya banyak. Karena rambut yang tebal itu dia lebih makan banyak obat. Oleskan sampai benar-benar merata, selapis demi selapis, seperti pengaplikasian step satunya tadi. Nah, untuk step 2-nya ini, kena kulit kepala nggak apa-apa ya. Kalau udah merata, kamu...